So, sekarang ni saya nak masak mihun. Mihun daging perap ni saya tak buang sos ni. Sat lagi saya akan masuk dalam mihun saya. Sos perapan daging tadi. Jangan buang tau. Sekejap eh, kalau kita buka lampu ni. Eh, dah sebab buka lah tadi. Nak buka ke tutup? Buka lah eh. Okey, yang ni kita masukkan dalam kita punya mihun. Mihun mihun saya ni saya suka letak bawang putih extra. Dan kita chop-chop-chopkan bawang putih tu sebab kita tak gunakan cili kering tau. So this is my own recipe. Hari ni baru buat ni. Kalau sedap-sedap lah. Kan? Sedap-sedap lah. Tapi selalu ni sedap lah. Come on lah. Okay. Satu pula. Okay. Chop-chopkan bawang putih tu. Lal. Om lal. Isu. Kita masakkan bawang putih ni. Dah minyak tak panas. Dia yena. Oh. Tak feel lah. Tak bunyi. Bawang putih kita tumis bawang putih tu. Siapa belakang tu, jiran ke? Saya dekat rumah jiran ni. Saya menumpang dapur dia. Ramlal, anjing tu dah bunyi. Dia nak ambil Ramlal. Sebab Ramlal noti dia cakap. Chopkan bawang putih tu. Hai Rosanna, betul. Setuju. Rosanna, gadis idamanku. Untunglah eh. Ada lagu. So, daging tadi kalau terlalu besar, kita potonglah dia. Korang dengar tak anjing tu berbunyi? Macam tu lah. Dia je seko yang meriahkan suasana. Kat taman. Kenapa masak kat rumah jiran? Sebab saya suka masak kat rumah jiran saya ni. Saya tak nak rumah saya berkecah. Nanti kalau masak kat rumah saya, nak kena kemas, bau, berkecang lagi. Memang setiap kali saya buat live masak, saya masak kat rumah jiran. Potong suka hati je daripada macam ni kan. Potong suka hati je. Jangan nak meletup-letup sangatlah. Puting sangat jiran akak tu.
sakit telinga aku mendengarnya. Dah jadi heavy. Hati-hati masak nasib kita orang tak kena minyak panas tadi. Oh, nasib baik, nasib baik. Kalau kena kat korang minyak panas, dah jenuh. Saya nak bayar bil. Saya tak suka perkara yang berulang-ulang. Contoh macam anjing ni. Ada terus otak saya ni terus jadi lemah, berdenyut-denyut, sakit-sakit. Kalau dah tahu tekak tu tak selesa hari-hari, pergilah klinik. Pergilah klinik, cek tekak tu. Contoh biasa saja. Ini kalau dah hari-hari dok layan benda tu, memang kau sukalah dengan macam tu diri kau tu. Ha kan? Bila kita membebel. Dia samalah macam Ramla tu. Ha, terus kita sentuh sana, sentuh sini sikit. Macam Ramla tu lah. Bising aja. Pening mami ni nak melayan dia tu. Dia mesti akan terbabit sama siapa-siapa yang dekat kan. Awas. So, daging ni dah masak sebenarnya. Kita masukkan carrot. Memandangkan hanya ada carrot je kat rumah ni, mak-mak punya vibes. Very the mak-mak. Daging pak-mak tak? Zara Jacobs punya brand awak. Ni ha. Korang nampak terbalik ke saya nampak terbalik? Saya rasa kamera dah ni. Korang nampak betul tak? Korang boleh baca tak? Kau korang baca terbalik? Terbalik. Okey, kejap. Kami yang terbalik. Ayo. Terbalik semula. Okey. Ha. Okey, kalau korang boleh baca, maknanya saya pun boleh baca. Okey. Kalau korang terbalik, saya pun terbaliklah macam tu. Cari pasal lah ni. Dia dah start. Semua benda dah start dah. Kan. Tenang. So carrot ni masukkan dalam ini. Baru nampak. Okey. Ya. Nak. Dah habis. Ayo. Baru betul. Okey. Hai Soleh. Hai. Masukkan. Saya harap resepi baru saya ni akan dapat menghasilkan rasa yang sedap lah macam biasa. Dan saya dapat markah tinggi dari mama saya. Assalamualaikum. Okey. Tak tahulah korang nampak ke tidak. Tadi kita masuk sos tiram. Okey, ni kita masuk kicap sotong. Sikit ya. Sebab mihun tak banyak, saya dengan mama saya sahaja. So ini kena ada. White pepper brand ini memang the best. Sebab dia dah ada semua. Dia dah ada garam dan everything. Memang sedap. Okay. Hanya Ni. Masakan dipantau oleh Master Chef. Sekarang ni Master Chef tak ada kat dapur ni. Tadi dia terjegat.
Tadi dia tercegat dekat pintu tu. Saya macam tak selesa lah kan. Kita masak ni, dia tengok je, tengok, tengok. Saya tahu dia nak teman saya. Tapi sekarang ni saya rasa dia tengah tengok live ni. Tak tahulah. Ataupun dia tengah tengok bunga-bungaan. Ha, ni sos tadi. Bye Rozana. Sos perapan tadi kita masukkan. Jangan banyak sangat sebab dia ada manis-manis. Mama saya dah rendam, siap. Alalah, siangnya. Kesian pula, kita marah tadi. Guna rempah yang dah siap, senang je masak. Ya. Yeah. Memelah. Okey, ini bukan guna rempah bihun goreng. Yang instant tu saya guna sos daging perap itself. Ini dia sos ni. Kalau guna yang ni dah kita guna lauk daging tu kan. Lepas tu kita guna sos dia tadi, memang sedap. Kalau korang nak buat untuk kambing ni pun okey. Tapi kambing saya suka buat dengan nasi goreng. So dia akan rasa lebih sedap lah. Nanti ada free time saya tunjuk masak nasi goreng kambing pula eh. So ni kita masukkan tomato tadi. Kan kita gunalah ini white pepper ni. Ayuh. White pepper ni, so tak payah nak letak garam lagi dah sebab dalam ni dah ada garam. And apa menetap apa tu? Sos tiram tadi pun dah masin. Ha kan. Apa dah lah korang rasa ikut selera masing-masing. Kita pecahkan telur. Ramlah. Wow, fresh. Wah, sedap. Sedap korang. Bila masuk white pepper ni kan, memang lagi sedap bila. Wow, Zara masak special untuk suami sedapnya. Yes. Beruntung kan suami saya? Dia tengah tunggu kat luar. Hari ni dia tak tolong saya masak.
Dia tunggu je. Saya masakkan untuk dia. Sekali tak sedap. Ampa. Makanan daging ni. Nervous. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedapnya. Eh, korang kena try lah nasi ni. Sumpah sedap. Sekejap lagi saya akan dapat 99% markah dari Master Chef. Dari mama saya. Woi. Confirm. Melainkan kalau dia cakap keras ke apa ke mihun ni. Bagi saya mihun ni dah lembut dah. Okay, kita tunjuk. Ha. Huh.